kan ya. Nah, ini bisa macam video ya. Pupuk. Pupuk jenis apa ini guys? Sini banyak banget kupu-kupu guys. Karena sini banyak pohon. Unik banget ini, rani nih kupu-kupu. Iya, kupu-kupunya unik banget ini. Biasanya jarang. Biasanya jarang deh. Wah, pergi. Kalau kata orang yang dulu bilang nggak ada rezeki. Alhamdulillah. Emang benar gitu? Bakal ada rezeki. Ya alhamdulillah. Kalau ada rezeki mah. Tapi kalau orang dulu kita itu mah. Buku kan jarang. Oh, alam bisawab. Iya. Tapi emang di sini banyak kupu-kupu sih. Di sini tuh banyak kupu-kupu, apa di pohon itu tuh. Ya. Hah? Beda. Bedanya? Untuk kita itu udah ketahuan udah bakal ada rezeki. Tahu di lebah mana, tahu di hari apa, dia udah. Oh, gitu. Kalau kayak ini apa ya? Informasi apa namanya? Kode informasi. Kode ya? Ya, alhamdulillah sih. Amin. Kalau orang bisnis memang bakal dapat. Tapi misalkan kalau kupu-kupu itu di dalam rumah itu tandanya apa? Tamu. Oh, itu tamu. Masih makan sih orang-orang kan. Ada kupu-kupu muter-muter di dalam rumah itu. Tapi benar lah itu. Entah sore, entah pagi, malam. Iya. Kalau nyentuh kita katanya bakal datang rezeki. Oh gitu. Bakal datang rezeki. Tapi di sini banyak kupu-kupunya. Beda. Jiro beda. Enggak gampang kebenaran ya. Tuh. Dari pohon sampai di kaki. Tuh. Kan beda. Tuh. Ini dia nih yang tadi nih. Tuh. Nyamperin lagi. Mana tadi? Sini mah burung banyak ya. Kupu-kupu banyak apa karena banyak pohon gitu ya? Iya. Kayaknya ada tempat kenyamanan kok. Oh iya. Soalnya di sini teduh sih. Kenyamanan ya. Kadang-kadang kalau kita beneran juga ke sini siapa tahu suka ada burung unik. Oh, di sini ada burung unik. Di atas. Burung paling atas. Burung bagus. Pernah lihat cicak hijau di situ? Cicak hijau. Emang ada cicak hijau? Cicak burung. Burung cicak. Oh, cicak. Burung cicak. Cicak rawa, cicak hijau. Kayak model
Ini mah kalau di kampung saya mah nih, kalau pada tahu di sini banyak burung, wah wow, udah ada pada masang jebakan di sini. Udah bagus, beneran. Perkutut itu juga kalau lagi main tropis itu bagus. Burung kan paling ini itu. Apa? Di bawah sama Bang Jun. Hah? Bang Jun. Perkutut. Ah. Perkutut mahal. Sebenarnya kalau dijadi. Tuh bang, tuh banyak banget kan tuh kupu-kupunya tuh, hmm. Tuh macem-macem. Beda. Ah? Hmm. Tuh. Kupu tadi kalau kupu biasa sama pak. Yang tadi juga kupu-kupu. Cuma beda kalau kayak Indonesia beda apa ya? Guys, banyak kupu-kupu di sini. Satu negara tapi mungkin beda-beda Tangerang. Kayak orang-orang ini. Iya. Orang Betawi, orang Sunda. Terus ini orang kayak gitu ada. Ya pernah dulu lagi ngelamun di rumah. Kupu-kupu bagus, kecil banget. Apa itu? Jenis apa? Kupu-kupu biasa kayak gini nih. Dari terbang putar-putar di atas kepala, mencrok di kaki begini. Gak lama lagi. Sore ada tamu. Temen. Dapat busuran. Bagi ke saya nggak bagi sejuta ya. Bagi sejuta kupu-kupu nih ketamu ini kok jadi cuma ngunjukin lagu tuh guys tuh kupu-kupunya banyak jarang. Di sini memang surganya kupu-kupu. Halo Bung Cundi. Puskesmas Baja memang surganya kupu-kupu di sini. Gak tahu jenisnya apa ini. Memang ya salah satu binatang cantik kupu-kupu itu anggun, tadinya berasal dari ulat, lalu kepompong, dan kemudian berevolusi menjadi indah. Ya itulah kupu-kupu. Tapi memang di sini di Puskesmas Baja emang banyak sekali kupu-kupunya nih di pohon-pohonnya. Tuh bisa lihat kan guys? Ini dia awal dari kupu-kupu itu, ulat bergelantungan.
Ini ulat Spiderman apa-apa ya. Ini awalnya buruk nih si ulat ini, jadi kepompong terus jadilah kupu-kupu yang indah. Berapa lama dia bertahan? Lihat guys. Ini dia ulatnya. Ini ulat jenis apa ini guys? Ini jenis ulat yang gatel atau enggak? Karena bulu-bulunya itu jarang. Ini dia berevolusi jadi kupu-kupu. Nah, ini dia nih. Ini ulat ini nih. Ayo naik, ayo kita ke pohon. Tadi muter-muter aja di sini. Nah, kita pindahin ke pohon. Nah, di sini tempat kamu. Terus naik, jadilah kamu kepompong.